Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Erlia. Oke guys, jadi di videoku kali ini membuat tutorial Bohemian Look. Jadi contohnya itu seperti ini guys. Dan seperti biasa, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dulu video ini, komen di bawah, subscribe channel ini biar aku lebih semangat upload videonya. Klik tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan follow Instagram aku, erlia_suanayani. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku pakai foundation Bioaqua yang nomor 3. Terus tinggal diaplikasikan aja ke wajah kita dan tinggal kita blend guys. Lanjut ke bagian alis, di sini aku pakai pensil alis merek Implora. Untuk merapikannya guys, di sini aku masih pakai foundation Bioaqua yang nomor 3 tadi. Habis itu tinggal kita blend lagi. Lanjut, di sini aku pakai bedak tabur dan di sini aku pakai bedak bayi, guys. Tinggal diaplikasikan aja ke seluruh wajah kita. Habis itu tinggal kita blend pakai kuas, guys. Next, di sini aku pakai bedak Wardah Refill Lightening Powder Foundation yang nomor 2. Habis itu tinggal di blend lagi pakai kuas guys. Dan di sini aku pakai eyeshadow beauty glass dan warnanya itu warna coklat muda guys. Dan untuk eyeshadow yang warna coklat ini guys dipakai di kelopak mata bagian luar aja ya. Next, di sini eyeshadow yang kedua masih sama mereknya yaitu eyeshadow beauty glass dan di sini aku pakai warna orange. Next, tinggal kita blend guys, biar warna coklat sama orangenya itu menyatu. Lanjut, di sini masih sama, masih eyeshadow beauty glass dan di sini aku pakai warna yang keemasan gitu.
Dan untuk warna yang coklat muda juga ditaruh di bawah mata kita, guys. Ini urutannya masih sama, masih seperti yang kelopak mata di atas tadi. Jadi tinggal diurutin aja ya, guys. Next, di sini pakai face painting warna putih. Lanjut pakai eyelinernya. Di sini aku pakai eyeliner merek Maybelline.
Terus kita jepit bulu mata kita. Next, di sini aku pakai maskara merek Maybelline juga. Next ke bagian lipstick, di sini aku pakai Wardah Lip Cream nomor 5. Dan lipstick matte Maybelline lip gloss nomor 3. Sudah guys, dan kini hasilnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku dan semoga video aku bermanfaat buat kalian. Dan sebelum kalian meninggalkan video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.